Setelah tiba di Kuala Lumpur International Airport, kita akan melewati imigrasi dan tempat untuk mengambil bagasi. Setelah keluar dari tempat imigrasi, kita melihat ke depan dan akan melihat papan petunjuk, bus, dan taksi. Kita akan berjalan lurus ke depan. Setelah sampai di perempatan, kita mengambil arah lurus ke depan. Kita mengikuti papan penunjuk bus dan van. Di sini kita turun ke bawah dengan menggunakan elevator. Setelah sampai di bawah, kita akan melihat loket tempat penjualan tiket. Di sini kita dapat membeli tiket bus menuju ke KL Central. Harga untuk satu orang adalah 15 ringgit. Kita dapat memilih jadwal bus yang akan kita naiki. Setelah membeli tiket, kita akan menunggu sesuai dengan jadwal yang tertulis di tiket. Pintu 2 ini adalah tempat kita naik ke atas bis. Dan di sini adalah tempat untuk menunggu bus sesuai jadwal kita. Setelah menunggu, kita akan naik ke atas bus. Dan bus untuk menuju ke KL Central dari KLIA membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Setelah sampai di KL Central, kita dapat menggunakan lift untuk menuju ke atas, di mana terdapat berbagai transportasi untuk menuju tempat tujuan kita masing-masing.